kita lincah, menaruh Pak, air Adi, di Pak. Kulkas supaya lincah. Ini dia jawabannya. Pindah di bawah. Pertanyaan terakhir, ngeri terjadi hal yang mengejutkan karena tim A yang tadinya tertinggal menjadi pemenangnya. Yeah. Pak, niat orang masukkan air di kulkas kan buat bukan buat pindah, niat kita biar dingin. Harus dipindahin. Bukan tapi, niatnya, Pak. Bukan niatnya memindah, tapi membuat dingin. Nyeri. Itu air dimasukkan dingin. Kulkas. Air dingin itu? Hasil dari kulkas itu biar dingin, bukan biar pindah. Ini masukin kulkas nih biar pindah. Gak ada. Masukin kulkas biar dingin niat kita. Ini saya jelaskan. Kenapa jawabannya tinggi? Ini saya jelaskan. Kenapa jawaban lu tinggi, Bar? Ya itu. Anda tadi menjawab dengan tinggi, gak saya protes. Bebas aja ya. Tapi dia protes. Menghalalkan segala hal. Tapi tetap akan saya jelaskan. Iya. Menaruh air di dalam kulkas. Niatnya karena adalah membuat gini, dingin. Air itu akan setia selama dia di air. Tapi kalau dia sudah di kulkas, nah itu baru gak setia. Lagi Akbar bicara masalah niat. Niat orang ada yang tahu, Bar. Iya loh, niatnya membuat dingin di mana? Ada yang tahu niat orang selain dia dan Tuhan. Lu beli kulkas niatnya biar bisa punya air dingin atau buat naruh barang? Biar tinggi. Siapa tahu biar pamer sama tetangga. Siapa tahu. Datang kulkas ih, dia beli kulkas. Kan dia orang kadang yang tahu, Bar. Tuh. Tapi di mana-mana, Du. Di mana-mana. Tapi kita tahu kalau niatnya. Kamu tahu promonya kulkas enggak? Apa? Tahan dingin. Lebih dinginnya lebih lama. Enggak ada. Muat barang banyak, bisa buat pindahan. Enggak ada. Nyeri, mual benang di ubaran. Udah. Tapi Bapak tadi Bang Akbar maju, ngeri. Diprotes sama bayangan. Tapi lebih ngeri lagi rasanya tim A, tim B. Karena saat ini kita baca skor terakhir. Tim A skornya 301, tim B 300. Berarti pemenangnya adalah tim A. Pertanyaan terakhir yang menjadi penentu. Betul, selamat untuk Jonita dan juga Kak Bedu. Memenangkan untuk permainan kita hari ini. Wow.